Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 7 Januari 2022. Bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Margaret Gambang. Baik, saudara, kami mulakan dengan berita ini. Sebanyak 85.7% ketua isi rumah KIR terjejas banjir telah menerima bantuan wang ehsan BWI RM1,000. Peratusan itu mewakili 44,573 daripada keseluruhan 52,024 KIR terlibat. Perdana Menteri menerusi siapan Twitternya meminta KIR yang belum mendaftar agar segera berbuat demikian. Permohonan boleh dibuat menerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana atau Pegawai Daerah. BWI mula diagih 27 Disember lalu. E-rebat sehingga RM400 ditawarkan untuk pembelian barangan elektrik cekap tenaga berlabel 4 atau 5 bintang oleh Suruhanjaya Tenaga 2022 mulai hari ini. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, program bertujuan menggalakkan lebih ramai pengguna elektrik melaksanakan amalan cekap tenaga. Ya, e-rebat yang dilaksana menerusi program Sustainability Achieved via Energy Efficiency Safe 3.0 hanya disedia untuk warga negara Malaysia yang merupakan pemilik akaun elektrik tarif domestik berdaftar dengan Syarikat Tenaga Nasional Berhad, Sabah Electricity Sdn Bhd, Sarawak Energy Berhad dan Nor Power. Ia terhad kepada satu akaun sahaja bagi pembelian untuk tahun ini berdasarkan konsep siapa cepat dia dapat. Terdapat dua kategori peralatan elektrik di bawah program ini, iaitu kategori 1, peti sejuk dan penyaman udara. Itu kategori yang pertama. Manakala kategori yang kedua, ianya termasuk televisyen, mesin basuh, ketua gelombang mikro dan juga periuk nasi. Itu kategori yang kedua. Bagi peralatan elektrik di bawah kategori 1, nilai e-rebate yang boleh ditebus untuk pembelian peti sejuk atau penyaman udara adalah RM200 Malaysia. Di bawah kategori 2 pula, nilai e-rebate yang disediakan adalah RM200 bagi televisyen, RM200 bagi mesin basuh, RM100 bagi ketua gelombang mikro dan RM50 bagi periuk nasi. Pembelian boleh dilakukan secara fizikal di kedai elektrik dan pasaraya berdaftar atau menerusi platform e-dagang yang diiktiraf. Sebanyak 263,662 naskah buku teks dilaporkan musnah akibat banjir, melibatkan 14,422 orang murid di seluruh negara. Menurut Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razi Mohamad Jidin, kesemua murid berkenaan akan diberi bekalan buku teks gantian. Jelas beliau, kementeriannya mempunyai bekalan mencukupi untuk menggantikan buku yang rosak bagi membolehkan murid mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran minggu hadapan. Kepada murid-murid yang kehilangan buku teks atau buku teks mereka rosak akibat banjir, jangan risau. Anak-anak tidak perlu membayar ganti rugi di atas kerosakan buku teks tersebut mahupun menggantikan buku teks tersebut. Guru-guru akan merekodkan jumlah buku teks yang rosak akibat banjir dan insya-Allah kita akan pastikan usaha untuk menggantikan buku teks ini dapat dilaksanakan segera bagi membolehkan sesi persekolahan minggu hadapan dapat berjalan dengan teratur dan lancar. Sesi persekolahan kekal dibuka pada 9 Januari bagi sekolah-sekolah kumpulan A, manakala 10 Januari bagi sekolah-sekolah kumpulan B. Bagaimanapun, bagi sekolah-sekolah yang dijadikan pusat pemindahan sementara, hanya akan dibuka untuk sesi persekolahan setelah bersedia beroperasi semula. Baik, lebih 3,000 penduduk terjejas banjir di Selangor telah menerima dokumen pengenalan diri baharu menerusi program Mekar Prihatin Pasca Banjir Anjuran Jabatan Pendaftaran Negara, JPN.
Ya, dilaksanakan sejak 4 Januari lepas, penggantian dokumen peribadi yang musnah atau hilang sewaktu bencana banjir itu diberi secara percuma. Antara dokumen pengenalan diri seperti MyCard, sijil lahir, sijil kematian atau lain-lain dokumen yang dikeluarkan oleh JPN. Menurut Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, program ini dilaksanakan bagi memudahkan urusan mereka yang kehilangan dokumen tanpa perlu hadir ke mana-mana pejabat JPN. Membantu rakyat kita yang menghadapi bencana waktu banjir baru-baru ini. Sebenarnya program Mekar ini bukan hanya berlaku ataupun kita adakan pada waktu bencana sahaja. Kita telah lakukan di seluruh negara. Tapi oleh kerana saya telah menjanjikan hari itu bila saya datang pada awal-awal ketika banjir, saya kata kita akan berikan secara percuma. Kita telah pun bermula pada 4 hari bulan di beberapa kawasan di negeri Selangor ini. Sehingga hari ini sudah melebihi 3,000 yang telah pun kita berikan segala keperluan rakyat. Beliau berkata demikian selepas sesi lawatan dan penyerahan dokumen diri kepada penduduk terjejas banjir di Taman Sri Nanding, Hulu Langat. Sebanyak 2 buah bas mobile JPN berada di Taman Sri Nanding selama 3 hari, bermula hari ini sehingga Ahad, bagi memudahkan penduduk yang terjejas memohon penggantian dokumen. Baik, beralih ke situasi banjir di daerah Segamat Johor yang semakin pulih. Dengan paras air, sungai-sungai utama di daerah itu semakin menurun di bawah paras bahaya. Ya, bagaimanapun, ia kekal menjadi daerah yang paling teruk terjejas akibat banjir selain daerah Muar, Tangkak dan Batu Pahat. Ya, dan untuk perkembangan terkini, kita terus saja bersama Muhammad Ashraf Ishak di Segamat. Ashraf, silakan. Ashraf? Ya, Faris dan Max, situasi banjir di daerah Segamat ini semakin pulih dengan keadaan cuaca baik dan cerah sepanjang hari sejak beberapa hari yang lalu. Jumlah penduduk terjejas banjir juga mencatatkan penurunan selain beberapa PPS telah pun ditutup pada hari ini. Dan ketika ini, saya berada di dalam bilik gerakan operasi banjir Segamat ini yang berpekalan di Majlis Perbandaran Segamat yang menjadi pusat utama dalam mengumpulkan data terkini berkaitan banjir dan di samping menjadi tempat penyelarasan gerak kerja agensi kerajaan dan penyelamat sepanjang tempoh kejadian banjir ini berlaku. Dan untuk kita bercerita dengan lebih lanjut mengenai situasi banjir di Segamat ini, bersama-sama saya ketika ini adalah pegawai daerah Segamat, iaitu Tuan Haji Hasrin Kamal Hashim. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pada malam ini. Okay, yeah. Pertamanya, Tuan boleh kongsikan secara keseluruhannya bagaimana keadaan ataupun situasi banjir di daerah Segamat ketika ini? Terima kasih. Malam ini kita bersiaran di pusat operasi banjir Segamat. Maklumat terkini yang ingin saya sampaikan kepada semua, yang mana alhamdulillah kita hari yang keempat cuaca terang dan cerah, tiada hujan di Segamat. Setakat ini jumlah mangsa yang masih terlibat dengan banjir seramai 2,231 mangsa dengan 622 ketua keluarga. Yang mana kalau kita lihat jumlah mangsa yang paling tinggi seramai 4,161 mangsa dengan jumlah keluarga 1,095 ketua keluarga. Yang mana PPS atau Pusat Pemindahan Sementara telah dibuka sebelum ini sebanyak 68. Sehingga hari ini jumlah telah berkurang kepada 33 PPS sahaja, alhamdulillah, dan melibatkan jumlah seperti mana saya nyatakan tadi, jumlah ketua keluarga terlibat 622 ketua keluarga. Dan ingin saya nyatakan sebanyak 35 PPS ataupun pusat pemindahan sementara telah ditutup, alhamdulillah, dengan keadaan cuaca cerah dan terang di daerah Segamat ini. Okey, baik. Mungkin dari segi penyaluran bantuan wang ehsan seperti yang sebelum ini Perdana Menteri ada sebut untuk menyegerakan penyaluran wang ehsan ini kepada penduduk terjejas banjir, mungkin setakat ini berapa banyak ataupun statistik terkini penyaluran bantuan itu bagaimana? Alhamdulillah, dengan harapan pihak Kerajaan Bersetuan supaya pemberian wang ehsan ini dapat disegerakan, setakat hari yang ke-6 ini kita telah mengeluarkan dan menyerahkan pada mangsa banjir yang telah berpindah
di rumah masing-masing seramai 200 ketua keluarga yang kita telah serahkan. InsyaAllah kita akan meneruskan dari segi penyaluran wang ehsan ini, dan alhamdulillah Kerajaan Negeri sebenarnya telah bersetuju untuk menambah sebanyak 500 lagi kepada setiap ketua keluarga di peringkat wang ehsan ataupun bantuan wang ehsan peringkat persetuan. Setiap ketua keluarga sebanyak 1,000 setiap ketua keluarga yang mengalami banjir di daerah Sekamat ini. Mungkin dari segi perancangan pasca banjir, kita melihat dengan penurunan jumlah angka penduduk terjejas dengan PPS yang lebih tutup, mungkin apa perancangan pasca banjir pihak Tuan sendiri? InsyaAllah dari segi perancangan selepas pasca banjir di daerah Segamba ini, walaupun kita masih lagi hampir separuh lagi PPS yang masih dibuka ataupun beroperasi, dan kita telah menyelaraskan di mana setiap NGO ataupun badan sukarelawan yang ingin turut serta membantu khususnya penduduk yang terlibat banjir di daerah Seramat, sila buat permohonan di pusat ini, pusat kawalan operasi banjir di daerah Seramat, dan kita akan salurkan semula dari segi untuk diselaraskan sama ada bantuan membentuk barang ataupun membantu membersihkan rumah-rumah yang terlibat dengan kuasa banjir. Kita selaraskan di pusat gerakan pasca banjir yang diketuai oleh Yang Dipertua Majlis Perbandaran Seramat, yang mana kita akan selaraskan supaya NGO ataupun pertubuhan yang datang ke Seramat di merata negeri kita, khususnya yang ingin membantu semula. Contohnya NGO telah membantu di Selangor ataupun Shah Alam, dan mereka akan ke Seramat untuk bersama-sama membersihkan rumah-rumah yang terlibat dengan banjir di daerah Seramat ini. Mungkin terakhirnya, Tuan melihat bagaimana peranan agensi-agensi yang terlibat terutama dalam tempoh seminggu banjir ini berlaku, kita tak jangka yang Seramat ini teruk. Mungkin bagaimana peranan mereka, pelibatan mereka? Sebenarnya peranan semua agensi yang terlibat, khususnya APM dan juga anggota yang terlibat dalam pengurusan banjir di daerah Seramat, saya ucap terima kasih atas segala usaha dan kerjasama yang tidak terhingga. Begitu juga dengan pihak RTM yang bersama-sama di pusat ini ataupun bilik gerakan banjir ini, kerana menghebahkan apakah keperluan, apakah yang perlu diselaraskan di peringkat daerah ini supaya kita tidak ada tersalah pandang dan sebagainya. Khususnya pihak JKM dan semua agensi yang terlibat khususnya dalam operasi banjir di daerah Seramat. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua yang betul-betul lumus, dan akhirnya kita dapat membantu semua pihak khususnya mangsa yang terlibat di daerah Seramat ini. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pada berita perdana malam ini. Dan setakat itu saja perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan untuk situasi banjir di daerah Seramat. Kita kembali semula bersama rakan setugas Margaret dan Faris di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ashraf untuk perkembangan banjir dari Johor. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Situasi banjir di empat negeri dilaporkan bertambah baik. Lebih 5,000 penduduk masih berlindung di 70 PPS. Dan kita saksikan statistik banjir semasa. Inisiatif Ops Bantu Hingga Selesai, BAHIS, anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM bagi membantu rakyat yang terkesan akibat banjir turut mendapat sokongan 6 syarikat telekomunikasi negara ini. Syarikat tersebut adalah TM, Celcom, Digi, Maxis, U-Mobile dan Time. Menerusi projek itu, syarikat telekomunikasi telah menggerakkan sukarelawan daripada organisasi masing-masing bagi membantu kerja pembersihan dan sokongan lain di kediaman yang terjejas teruk akibat banjir. Kawasan yang terlibat adalah Taman Seri Muda Shah Alam, Bukit Canggung Sepang dan Taman Seri Nanding Hulu Langat selama 5 hari bermula 29 Disember lepas. Menerusi kenyataan bersama, 6 syarikat telekomunikasi tersebut turut menzahirkan komitmen untuk terus memberi sokongan kepada rakyat di beberapa negeri yang dilanda banjir. Secara kolektifnya, industri telah memperuntukkan lebih daripada RM25 juta bagi menyokong usaha bantuan banjir, termasuk memulihkan 99% daripada perkhidmatan dan baik pulih rangkaian mudah alih di semua kawasan yang terjejas banjir. Pada masa sama, syarikat telekomunikasi juga menghulurkan bantuan kepada anggota mereka yang terkesan.
Aktiviti turun padang yang disertai sebahagian pemimpin-pemimpin negara dari pelbagai kementerian dan agensi masih diteruskan. Dan untuk itu, menerusi Lensa Keluarga Malaysia, kami rangkumkan misi bantuan yang digerakkan sepanjang pasca banjir bagi membantu meringankan beban keluarga terjejas. Sebuah menara pemantau pantai Angkatan Pertahanan Awam APM Pulau Pinang yang terletak di Batu Feringgi tumbang awal pagi tadi. Menurut Timbalan Pengarah APM Negeri, Lieutenant Colonel Zairil Anwar Zul Muji, kejadian berlaku pada pukul 3.43 minit pagi dipercayai berpunca daripada hakisan pantai susulan ombak besar yang melanda kawasan tersebut. Kejadian ini adalah disebabkan oleh hakisan disebabkan oleh ombak besar pada malam tadi dan menyebabkan ombak itu telah menghakis tapak menara ini lah, menyebabkan menara ini tumbang. Walau bagaimanapun, tiada mangsa yang terlibat dalam kejadian itu. Pihaknya menjangkakan hakisan berterusan selama beberapa hari di kawasan itu. Pihak APM juga akan mendirikan kemah penyelamat buat sementara waktu bagi menjamin keselamatan pengunjung. Ambil kira kemudaratan bakal dihadapi semasa mengerjakan umrah dan risiko selepas kembali ke tanah air. Penangguhan ibadah umrah wajar dilakukan daripada sudut fiqah. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM meramalkan kes melonjak sehingga 15,000 jika tiada tindakan seperti sekatan sementara bagi ibadah umrah. Laporan Nurhela Razali. Ramai dalam kalangan umat Islam negara ini mengambil peluang menunaikan umrah selepas aktiviti rentas negara dibenarkan. Namun, peningkatan kes COVID-19 memerlukan kerajaan membuat keputusan penangguhan kebenaran mengerjakan ibadah umrah di Arab Saudi. Menurut pendakwa bebas Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, keadaan sebegini disyarakkan dalam Islam dan dibenarkan bagi pihak berkuasa untuk menentukannya. Maka di sudut fiqahnya dan di sudut hukumnya memang sesuai sangat pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa untuk menangguh yang disebut dengan ibadah umrah ini. Janganlah pula kita mempertikaikan perkara demikian kerana kemaslahatan umum itu lebih diutamakan dibandingkan dengan kemaslahatan perseorangan. Sementara itu, bagi Timbalan Dekan Fakulti Pendidikan Islam UKM, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim pula, kajian dan penjelasan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan juga kerajaan harus sampai kepada rakyat agar mereka tidak berbalah sesama sendiri mengenai isu penangguhan umrah ini.
penjelasan daripada pihak berwajib Arab Saudi juga perlu dikepilkan bersama oleh kerajaan Malaysia yang menunjukkan bahawa di sana sedang berlakunya penyebaran ataupun sedang berlakunya penyebaran wabak Omicron yang sangat ditakuti di Arab Saudi. Jadi untuk membuktikan bahawa Arab Saudi hari ini dalam keadaan bahaya, maka penutupan itu perlu dilakukan dalam negara kita. Jelas beliau, segala platform media sosial perlu digunakan sebaiknya dalam menyebarkan maklumat. Lebih-lebih lagi, masyarakat masa kini kebanyakannya bergantung kepada media dalam talian. Peningkatan kes positif COVID-19 melibatkan varian Omicron dilaporkan. Majoriti daripadanya melibatkan individu pulang dari mengerjakan umrah. Arahan penangguhan pelaksanaan ibadah umrah yang ditetapkan oleh KKM sewajarnya dilihat dari sudut kebaikan bagi menjaga rakyat Malaysia umumnya. Apa yang boleh diharapkan agar semua akur dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan demi kesejahteraan semua. Nohela Razali, Berita RTM. Ya, masyarakat juga dinasihatkan berlapang dada dan akur dengan keputusan kerajaan menangguhkan sementara ibadah umrah bermula esok berikutan situasi pandemik COVID-19 yang belum stabil. Menurut Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Lukman Abdullah, penularan yang semakin membimbangkan bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah masyarakat secara keseluruhan. Perkara ini perkara keutamaan dalam kita melaksanakan sesuatu perkara. Dalam situasi pandemik, maka keutamaan kita ialah menangani pandemik tersebut, iaitu dengan bersama-sama memperlahankan dan mengurangkan penularannya di kalangan masyarakat di negara kita ini. Maka keputusan untuk menangguhkan ibadah umrah pada 8 Januari ini yang diputuskan oleh pihak kerajaan adalah keputusan yang patut dan tepat pada masanya, kerana kita perlu mengurus hal ini di peringkat yang lebih awal. Harapannya, kerajaan dapat menyelesaikan isu teknikal dalam kalangan bakal jemaah dan syarikat pengendali umrah agar tidak berlaku kerugian dan salah faham. Sementara itu, walaupun akur dengan keputusan penangguhan yang diumumkan, pihak Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia berharap prosedur operasi standard SOP ketika tiba di lapangan terbang dan dari agensi pengendali umrah dapat diperbaiki dalam tempoh penangguhan ini. Menurut Presidennya, Datuk Sri Razali Muhammad Syam, langkah ini sekaligus dapat membendung penularan COVID-19. Sekiranya setiap jemaah yang ingin menunaikan umrah, mereka mestilah menyediakan juga sekiranya balik dari melakukan umrah untuk dikuarantinkan. Sekiranya semua jemaah dapat dikuarantinkan, jadi merebaknya itu akan dapat dikurangkan. Beliau juga berharap kerajaan dapat menyelesaikan beberapa masalah teknikal yang dihadapi bakal jemaah umrah serta agensi-agensi terlibat bagi mengelak kerugian dan salah faham. Baik, Petronas menyalurkan sumbangan bernilai RM1.1 juta kepada Kerajaan Negeri Selangor. Sumbangan tersebut bagi membantu golongan terjejas banjir baru-baru ini. Melalui kenyataan, Petronas menyatakan 1,000 unit silinder gas memasak dan barangan keperluan bagi pembersihan banjir diberikan kepada penduduk terjejas. Sumbangan diserahkan Naib Presiden Pemasaran Hiliran Petronas, Ahmad Adli Alias, kepada Menteri Besar, Datuk Seri Amiruddin Syaridi, Khamis lalu. Adli Alias optimis kerjasama dengan kerajaan negeri membolehkan pengagihan sumbangan menjadi lebih berkesan kepada isi rumah terjejas. Tambahnya, sumbangan syarikat gas nasional ini adalah sebahagian daripada ikrar Petronas menerusi peruntukan sebanyak RM25 juta bagi membantu mangsa banjir di seluruh negara bermula Disember lalu.
FGV Holdings Berhad melaksanakan terbitan pertama sukuk murabah dengan nilai nominal RM500 juta. Ia susulan program sukuk murabah pada 31 Disember tahun lepas. Syarikat peladangan itu akan memanfaatkan hasil terbitan bagi membiayai semula pembiayaan atau pinjaman sedia ada. Penerbitan sukuk murabah ini juga tidak akan memberi sebarang kesan terhadap modal saham terbitan dan modal saham berbayar FGV. Disember lalu, FGV telah mengemukakan cadangan kepada Suruhanjaya Security Malaysia untuk menerbitkan program sukuk berkenaan. Permintaan pas perjalanan bulanan pendaftaran tanpa had RM5 dijangka meningkat dalam kalangan pelajar sekolah dan golongan orang kurang upaya OKU. Ia berikutan pembukaan semula sesi persekolahan dan kebenaran kapasiti penuh bagi pengangkutan awam melalui kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB Rani Hisham Samsudin menyatakan setakat ini MyRail 5 mencatat lebih daripada 800 pendaftaran sejak dilancarkan awal tahun lepas. KTMB sentiasa menyambut baik keputusan kerajaan untuk meneruskan inisiatif itu seperti yang diumumkan dalam pembentangan bajet 2022. Inisiatif tersebut menawarkan pas perjalanan bulanan tanpa had selama 30 hari dengan hanya RM5. Penilaian semula risiko semasa COVID-19 sedang dibuat sebelum status laluan perjalanan lengkap vaksin VTL darat dan udara Malaysia-Singapura diputuskan. Ya, sama ada untuk meneruskan dengan kuota 50% daripada kapasiti asal VTL atau sebaliknya. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wika Siong berkata, mengikut perbincangan asal, kedua-dua negara sebelum ini bersetuju untuk meneruskan VTL harian dengan pengurangan kuota 50% untuk penjualan tiket diteruskan pada 21 Januari ini. Setakat ini, 37,783 orang sudah menggunakan VTL udara sejak 29 November lalu. Bagaimanapun, pada 23 Disember lepas, kedua-dua negara memutuskan untuk menggantung penjualan tiket VTL udara dan darat susulan ancaman Omicron sebelum ia dijangka diteruskan semula. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Sendirian Berhad menjadi terminal kontena pertama di Malaysia melepasi jumlah kendalian sebanyak 11 juta unit bersamaan 20 kaki TEU pada 2021. Pencapaian itu direkodkan 25 Disember lalu sekaligus mengukuhkan kedudukan PTP antara 15 pelabuhan terbaik di dunia. Ia membuktikan situasi pandemik COVID-19 tahun lalu tidak menghalang PTP meraih pencapaian membanggakan. 14% double digit dengan 8.5% yang dicapai tahun sebelum ini. Ianya merupakan kadar pertumbuhan yang tertinggi antara 20 pelabuhan yang paling sibuk. Saya yakin 14% beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis meraihkan pencapaian PTP 2021 di Tanjung Pelepas. Baik, saudara, untuk pemasukan malam ini kita terus saja bersama Nazri Fahmi. Silakan Nazri. Nasihat KBS kepada atlet negara. FM tubuh badan bebas lakukan siasatan. Terima kasih Faris dan Hazel. Assalamualaikum.
Salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan ini terlebih dahulu. Tibalah Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri T. Lian Ke berharap atlet yang terpilih di bawah program latihan Majlis Sukan Negara MSN tetap mengekalkan fokus mereka meskipun allowance yang bakal diterima tahun ini berkurangan berbanding tahun sebelumnya. Jelas beliau, atlet ini juga perlu terima hakikat bahawa MSN terpaksa melakukan penstrukturan semula skim bayaran allowance selepas diberi peruntukan yang terhad. Tambah beliau, Dato' Sri T. Lian Ke, semua pihak perlu aku bahawa bajet 2022 yang dibentang kerajaan tidak menyentuh mengenai peruntukan program sukan berprestasi tinggi kerana memberi fokus kepada pemulihan negara akibat pandemik COVID-19. Dari segi keseragaman, memang itulah allowance insentif. Tetapi katakan kalau atlet-atlet memang bergantung kepada allowance mata-mata, maka Majlis Sukan Negara boleh juga look into it as a case on case-to-case basis lah. Tapi kita tak boleh jadikan it as a general rule for all, kerana itu akan tidaklah praktikal mungkin untuk diamalkan. Jadi case-to-case daripada mungkin dari segi kita akan mencari tempat-tempat untuk mereka bernaungan dan sebagainya. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan kejohanan e-sport Malaysia musim 2 di KL Gateway. Sebelum ini, MSN menjelaskan penstrukturan semula pembayaran elon atlet di bawah program mereka akan dinilai berdasarkan pencapaian di empat temasya utama iaitu Sukan SEA, Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan Sukan Olimpik. Dalam perkembangan berkaitan, senarai akhir barisan atlet yang akan menjadi program latihan di bawah Majlis Sukan Negara MSN hanya akan dimuktamadkan pada 24 Januari ini. Pengarah bahagian atlet MSN, Jeffrey Ngadirin berkata, tarikh tersebut dipilih berikutan Persekutuan Karate Do Malaysia, MAKAF, belum memutuskan senarai 28 atletnya termasuk barisan pelapis yang perlu diserap dalam program latihan tahun ini. Tambahnya, keputusan yang akan diumumkan pada 24 Januari itu merupakan konsensus daripada pihak terlibat dalam mesyuarat itu nanti termasuk dari Institut Sukan Negara ISN dan Majlis Olimpik Malaysia MOM. Sebelum ini, Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Syafawi Ismail berkata, peruntukan yang terhad telah memaksa badan induk sukan itu mengurangkan jumlah atlet dalam program latihannya. Sebanyak 248 kekosongan bagi atlet normal disediakan pada tahun ini berbanding 432 tempat pada tahun lepas, manakala 45 tempat pula ditawarkan untuk atlet para berbanding 114 tahun lepas. Balik pula ke perkembangan sukan bola sepak. Susulan pencapaian kurang memberangsangkan dalam kempen Piala AFF Suzuki 2020 bulan lalu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FM telah menubuhkan satu badan siasatan bebas bagi melakukan postmortem ke atas prestasi pasukan. Badan siasatan tersebut akan dianggotai individu-individu di luar FM bagi memastikan keputusan yang lebih telus dan adil. Menerusi satu kenyataan media, Presiden FAM Dato' Hamidi Mohd Amin memberitahu bekas pemain kebangsaan Dato' Dad Akbar Khan dilantik mengetuai badan siasatan bebas ini. Bekas Ketua Polis Kuala Lumpur itu turut diberi mandat untuk melantik beberapa individu lain bagi menganggotai badan siasatan bebas tersebut. Individu yang dilantik itu perlu memiliki pengalaman dalam bola sepak termasuk bekas pemain serta jurulatih yang tidak memegang sebarang jawatan atau berkaitan dengan FAM. Tugas utama badan bebas ini adalah untuk melakukan bedah siasat terhadap laporan dan analisis lengkap prestasi skuad Harimau Melaya di Singapura yang telah pun siap dan diserahkan kepada FAM baru-baru ini. Hasil daripada bedah siasat itu kemudian akan dibentangkan oleh Dato' Dad Akbar Khan bersama langkah-langkah penambah baik kepada jawatankuasa pengurusan pasukan kebangsaan FAM. Pada kempen Piala AFF 2020 bulan lalu, skuad Harimau Malaya kendalian Tan Cheng Ho mencatat dua kemenangan ke atas Kemboja dan Laos sebelum tewas dua bagi perlawanan kepada Vietnam dan Indonesia sekaligus gagal ke separuh akhir. Sementara itu, politik dalaman industri bola sepak negara menjadi cabaran getir yang perlu diatasi Scott O'Donnell selepas dilantik sebagai pengarah teknikal baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Pemerhati bola sepak tempatan Muhammad Sadiq Mustafa berkata, Scott O'Donnell tidak disangka lagi memiliki pengalaman luas dalam arena bola sepak Asia Tenggara.
Bagaimanapun, beliau mempersoalkan sama ada bekas pengarah teknikal Persekutuan Bola Sepak Seluruh India AIFF akan diberi kebebasan untuk membentuk skuad Harimau Malaya mengikut acuannya yang tersendiri. Jelas Muhammad Saddiq, politik dalaman yang berlaku daripada arena bola sepak negara telah banyak memberi kesan kepada perkembangan skuad Harimau Malaya sehingga FM sendiri tidak boleh mengawalnya. Antara contoh yang diberikan ialah aspek pengurusan individu dan pasukan besar Liga Super yang dilihat sukar untuk melepaskan pemain mereka menyarung jersey kebangsaan. Justru masalah ini perlu ditangani dengan bijak oleh Scott O'Donnell jika mahu mengubah lanskap bola sepak Malaysia. Kita balik ke perkembangan Liga Perdana Futsal Perdana Malaysia 2022. Penolong Jurulatih Perak Tiru Nafkarasu Nada Rajah berpandangan perubahan jadual pada Liga akan memberi kelebihan dan kekurangan bagi setiap pasukan yang bertanding. Menurutnya, kebanyakan pasukan tidak dapat melalui sesi pramusim dengan baik memandangkan kekangan COVID-19 selain bencana banjir yang melanda negara baru-baru ini. Sebelum ini, saingan MPFL 2022 yang dijadual bermula esok telah dianjakkan ke 14 hingga 16 Januari depan. Kelebihannya kita pakai player muda. Player muda dia punya tenaga lagi strong lah. Takut injury saja. Player injury, recovery lambat. Pasukan Perak akan membuka tirai dengan bertemu pasukan KPT PST Mustang pada 16 Januari di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam. Finalis 2018 itu dibarisi 80% pemain baharu untuk saingan musim ini. Sementara itu, pembantu jurulatih Kuala Lumpur City S. Davindran menyuarakan keyakinan anak-anak buahnya bukan lagi pasukan pelasahan seperti musim 2019. Jelasnya KL City enggan dilabelkan sebagai pasukan tercorok Liga dan bersedia untuk bertempur dengan mana-mana pasukan. Kita developer player kita bawa dalam, kita tak banyak macam financially kita tak strong, tapi kita use dengan development young player untuk bring in. Kita more on the tactical lah, kita akan more pergi dengan tactical, kita cuba buat benda-benda baru. Dalam pada itu, Divandren menyasarkan untuk mengutip sebanyak mata pada awal musim bagi mengelakkan kesukaran pada pusingan kedua. Edisi Sukan 7 Januari 2022 berakhir di sini. Saya Nazir Fahmi Syukri. Kembali semula bersama Faris dan Mac. Assalamualaikum. Sukan untuk semua. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. RM30,000 ujian RT-PCR bakal diberikan secara percuma kepada warga tempatan yang pulang ke tanah air. Inisiatif berkenaan adalah kerjasama Persatuan Pembangunan Pelancongan Antarabangsa Malaysia MIDDA dengan ASIAL Coding Center dan Data Prep melibatkan peruntukan lebih RM7.5 juta. Kerjasama itu bagi meringankan beban kos pelancong terutamanya warga tempatan untuk menjalani ujian saringan COVID-19 khususnya di KLIA. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MIDDA, Kapten Mahazir Mansur, dengan penggunaan teknologi microbiomet dari ASIAL Coding, ia dapat membantu kelancaran pengurusan kemasukan pelancong di pintu sempadan negara bagi membendung penularan COVID-19. Akan bukan sahaja dapat membuat ujian pengesahan 100% pengenalan daripada COVID-19, akan tetapi saya diberitahu teknologi ini dapat mengesan, ya, virus dan bakteria yang lain daripada COVID-19 yang mungkin dihadapi oleh sesiapa saja, lebih-lebih lagi daripada pelancong yang keluar masuk ke daerah kita. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi ASIAL Coding Center, Datuk Dr. Khalid Ibrahim, turut menyatakan teknologi ujian RT-PCR itu juga boleh dilakukan dalam masa 1 jam dan akan mendapat keputusan segera bagi memudahkan proses kemasukan.
dengan teknologi ini juga kita dapat membantu pihak kerajaan dalam membuat full genotyping dalam masa yang terdekat, dalam masa yang singkat. Mereka ditemui dalam satu sidang media khas di Ibu Negara. Musibah banjir bukan sahaja merosakkan harta benda, malah beribu-ribu naskah Al-Quran turut rosak dan musnah. Namun, proses untuk melupuskan Al-Quran memerlukan tertib yang betul bagi memelihara darjat kitab suci itu. Ikuti laporan wartawan Syuhada Hashim yang mengikuti proses pelupusan Al-Quran di Kompleks Darul Kalam Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan di Tanah Perkuburan Raudatul Sakinah, Batu Caves, Selangor. Secara puratanya, Pusat Pelupusan Al-Quran Darul Kalam menerima antara 200 hingga 500 kilogram Al-Quran yang rosak untuk dilupuskan dalam satu-satu masa. Tetapi apabila berlakunya bencana banjir luar jangka ini, hampir 10 tan Al-Quran diterima dari negeri-negeri terjejas iaitu wilayah Persekutuan, Selangor dan Pahang untuk diproses. Kita menerima di luar jangkaan sebenarnya pelupusan untuk melupuskan Al-Quran yang telah rosak ini sendiri. Walau bagaimanapun, kita cuba untuk membantu sedaya yang upayalah dengan yang kita ada. Dan ini juga sebenarnya satu rahmatlah kerana kita merasakan usaha ini merupakan satu perkhidmatan kepada umat Islam. Dan mungkin untuk akan datang kita perlu memikirkan, mengambil kira bencana yang mungkin ada dan mungkin kita boleh merancang untuk pembinaan kompleks pusat pelupusan Quran yang lebih bersesuaian dengan mengambil kira kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku lah. Adalah penting untuk anda mengasingkan dahulu antara buku-buku agama dan juga Al-Quran supaya proses untuk pelupusan Al-Quran ini berjalan dengan lancar. Kerana apabila buku-buku ini tiba di pusat pelupusan ini, jika ia bercampur Al-Quran dengan buku-buku lain, ambil masa untuk petugas-petugas di sini untuk mengasingkan antara buku-buku biasa dan juga Al-Quran seperti ini. Jadi untuk menjimatkan masa, diminta sangat supaya anda mengasingkan dahulu sebelum menghantarnya ke sini. Tugas untuk mengasingkan kitab Al-Quran dengan buku-buku agama memerlukan penelitian. Hampir 20 sukarelawan menawarkan khidmat bantuan harian untuk proses pengasingan selain melakukan tugas menimbang, mencuci dan menjemur naskah-naskah ini sebelum dibakar di dalam relau. Saya nampak dekat TV pun saya pernah tengok kan, macam nak membantulah sebab macam banyak sangat yang Quran nak dilupuskan. So saya turun membantulah sebagai fardu kifayah jugalah kan. Selepas dibakar, abu akan dicampur air untuk disimpan di dalam 5 telaga yang disediakan di Tanah Perkuburan Raudatul Sakinah. Sejak mula beroperasi pada 2017, kelima-lima telaga hampir mencapai kapasiti maksimum dan abu hasil daripada pelupusan Al-Quran yang musnah akibat banjir akan dihantar ke laut untuk dilupuskan. Juga memainkan peranan penting untuk dalam proses pelupusan Al-Quran yang rosak akibat banjir ini. Kerana apabila Al-Quran yang rosak tiba dari kawasan-kawasan banjir, ia akan disaluti selut, basah dan sebagainya. Jadi ia perlu dikeringkan di luar dahulu. Jadi faktor cuaca memainkan peranan penting juga. Jadi itulah sebenarnya betapa rumitnya untuk menguruskan proses pelupusan Al-Quran yang musnah atau rosak akibat banjir demi menjaga kesucian kalam Allah ini. Saya Syuhada Hashim, laporan JAKIM untuk RTM. Jalan rosak tidak dibaiki. Penduduk di Dusun Sumberijo, Indonesia bertindak menanam padi di jalan berkenaan.
Dalam video menunjukkan beberapa orang dilihat tekun menanam padi, sementara yang lain berdiri menyaksikan tindakan protes itu. Video berkenaan tersebar luas selepas ia dikongsi di media sosial. Rakaman anggota bomba dilibas buaya sedang tular di internet. Kejadian di Brunei itu berlaku ketika anggota terbabit memindahkan haiwan sepanjang 4.5 meter itu ke dalam truk pickup. Mujur tiada kecederaan berlaku. Terdahulu, anggota terbabit bergegas ke tempat kejadian setelah terdapat laporan buaya tersebut berada di dalam sebuah longkang. Pandangan seram seekor kucing berjaya dirakam. Menerusi video dimuat naik di TikTok, kucing yang berada di jendela itu menatap tajam si perakam. Walaupun ia menunjukkan reaksi muka tersebut, rata-rata pengguna media sosial masih melihatnya sebagai haiwan yang comel. Baik, saudara, berita perdana edisi Jumaat 7 Januari 2022 berakhir di sini. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Ya, yang pasti dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.